170 miss call iki. Saka Bram kabeh. Kenapa yo? Kayak gimana bocah ini di? Oh, on a voice note. Cek. Ki. Par, aku udah di bandara. Kamu dari tadi aku teleponin gak diangkat-angkat. Kamu kalau ntar mau mudik, mending ke travel agent temanku aja. Yang di Condong Catur itu murah kok. Kemarin itu temanku ada yang mudik ke Kalasan. Itu cuma habis 16 juta satu orang. Murah kan? Nah, kalau ada siapa gitu yang lagi nyari tiket, ajakin aja ke sana. Kartu namanya plus alamatnya ada di bawah keset di depan kamar, ya. Oh iya, ada THR tuh buat kamu, Par. Aku simpen di... Duh, di mana ya? Wah, lupa. Pokoknya kamu cari aja sendiri ya. Aku boarding dulu. Bye. Wah, si Bram disi, ini. Lain ninggalin duit nih dia. Ngisor keset, kartu nama. Kartu nama nih kancane. Duitnya mau nih dia. Ah, rak sepatu. Wadah laundry. Duh, kok yura no? Ini dia. Oh, aku ngerti. Mesti kayak gini dulu lagi. Selempit kenggon anjang-anjangan pintu. Ya, lak tenan. Terus, Brami yoi tenan. Masih yo mangkat disik, tapi kan tetep ngei THR. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sinten nggih? Kula Mas Sarwoto. Mas Galih. Galih monggo-monggo Mas. Nggih, Mas Sarwoto. Ah, kok sonten-sonten iki? Nggih, niki kan anu. Kula niku bingung, Mas. Pripun Mas? Dados kula niku nek anu Mas, santai ya, santai riyen. Monggo-monggo lenggah. Nggih, ngeten lho. Jadi saudara-saudara saya itu kan lagi pada kumpul di Banten, ngeten. Loh, kok teng Banten, Mas? Nggih, jadi ada acara kumpul trah sekaligus presentasi bintang debus nika. Oh. Dados nggih, kumpul trah terus enten penataran nggih debus, ngeten. Oh. Terus, nah, kula niku pun golek tiket teng pundi-pundi kok kadosnya pun telas doyo badok Pak Doni ki. Oh alah. Gege. Nek Mas Parwoto gada rencang boten tahun onopo. Ya katakanlah perusahaan penyedia jasa tiket gitu loh. Sekedap Mas, sekedap. Kemarin itu si Bram kan juga mudik ini Mas. Oke. Kemarin itu ninggali saya pesen, katanya kalau mau beli tiket murah itu di tempat temennya. Ada Mas. Alhamdulillah sangat niki Mas Sarwoto kula niku. Cuman tempatnya agak jauh Mas, di Condong Catur. Wah, enggak apa-apa nanti saya yang bisa kok jalan ke sana gitu atau langsung ke sana saja gitu. Loh kok jalan ya capek no Mas. Anu tadi nopo motor kula niku baru dipreteli Satya, katanya mau dimodif, makanya nggak bisa dipakai. Nggih, ini aja Mas, pakai motornya Sibra Mas. Waduh Mas, kalau ini aku nek motornya yang gini Mas Bram nggak berani, soalnya kan tahu kan motor mahal. Nggih, saya nggak berani. Saya tuh ndrodok ini pak motor mahal nih Mas. Oh, nopo Mas.
itu memang sengaja ditinggal. Kalau ada butuh yang deket-deket aja. Gak apa-apa nih mas, nih kuncinya dititipin ke saya. Niki saya itu mboten napa-napa. Mboten napa-napa. Nggih kula copi. Nggih ane rumiyin sakit niku niku. Monggo-monggo kula dereke mriku. Nah niku masih dikukupi niku. Wan napa nek bram niku kan rada resikan dadi memang sengaja saya tutupi kayak gitu. Kok mboten dilaminate ing sisa nek resikan nggih. Oh, ah niki Mas kuncine. Waduh, saya sangat nggih motore nggih. Niki koplingnya kalah ya, Mas. Kok kita nggak bisa ya, Mas, pakai motor kayak gini ya? Ini ano, Mas, sama kayak motor biasa. Mas Galih bisa bawa motor kopling toh? Bisa sih, tapi ini moge, Mas. Saya takut deh kalau tiba-tiba mak grupok ngono kae tiba ngono kae lho. Pun mboten sah. Ngeten mawon. Sudah ditutupi lagi aja ya. Saya tak jalan aja enggak apa-apa. Mas. Jauh tempatnya, Mas. Gini aja. Jenengan di sini dulu sebentar. Sebentar. Tangi. I need your help. Emergency, cuk. Tak kulihat aku tuh sedang nyenyak tidur begitu. Kan tadi. Sekarang kan sudah bangun. Ayo. Iku sih membangunkan pagi-pagi buta. Pagi-pagi butamu kuwi. Iki lho meh sore. Tangi. Tangi. Ini sudah duduk nih. Sudah si keringku, butuh apa untuk aku lakukan begitu, titik. Ya, aku mau minta tolong. Dianterin. Pickupku itu sedang tak ada bensinnya, Wood. Pakai motor. Kan kamu bisa naik motor punya Bram. Nih, kuncinya ditinggalin ke aku. Serius, Wood? Serius. Mana? Nih. Oke. Cus, pakai celana panjang. Sudah ini saja. Jauh tempatnya ke condong cator sana. Sebentar. Menggunakan blue jeans, jaket kulit. Alah. Uwes, katoan dawa wae, dure, nganggo kuwi ra apa-apa. Nek yo ra kuwale. Iki lho. Celanane iki lho. Iki sireng mode. Model lo celana kuwale ra ono kuwi. Dibeneke to? Awalnya aku tuh mau menjadi translator begitu. Translator. Ayo, ge, cepat. Yu. Nyoki kuncine. Mana? Kayak ning kono, ning garasi. Nah, Cuk. Nanti kamu nganterin Mas Galih. Loh. Kok ada Mas Galih di sini? Selamat sore, Mas Icu. Mas Galih. Iya, Mas Icu. Bener. Bukankah dengan kau? Kok dengan Mas Galih? Sama Mas Galih. Loh, kok tak bilang dengan Mas Galih? Iya, Mas Icu. Mas Galih. Iya, Mas Icu. Lepetannya apa deh? Ini dengan Mas Galih ya? Iya, Mas Icu. Minta tolong. Tak apa. Enggak ngerepoti kan, Mas Icu? Tidak kok. Ada mawon kalau Icu. Mana? Wes, kuih helmnya loro kuih.
Mas Geli, ini helmnya pakai yang ini saja. Enggak usah yang bagus, ini yang bagus Mas Icu aja. Saya yang udah rontok nih jeruannya nih, enggak apa-apa. Ini buat Mas Geli saja. Enggak apa-apa. Enggak enak saya, enggak apa-apa sih udah kayak peyek ini, enggak apa-apa. Jadi, tumben dulu Mas Geli. Enggak apa-apa Mas Icu, yang penting Mas Icu nyaman dulu aja. Iya, enggak apa-apa, udah monggo-monggo ya. Mas, meskipun saya di depan, tapi kan menggunakan helm ini kan aman di belakang. Enggak apa-apa Mas Icu, udah toh, tenang ya Mas Icu ya. Saya pakai yang ini aja ya. Baik. Ya sudah, Wak. Nih, kamu anterin Mas Gale ke alamat ini. Betul. Iya, ini saya footstepnya saya ulapin dulu ya. Sudah. Alamatnya, Wak. Nih. Oh, tahu. Mari. Mas Icu dulu aja, biar enak. Oh, iya. Dulu saya bonceng doanya. Oh, iya. Ini biar saya tetap dulu. Iya, boleh. Jangan semangat, loh. Iya. Surut. Iya. Nah, udah jalan. Ya, mari Mas Icu. Ya, dikas saja enggak apa-apa. Ya. Loh, sudah pegangan? Sudah. Saya enggak mundur aja ya, enggak enak sama Mas Icu ini. Mas, nanti jangan kecengklak loh. Enggak enak sama Mas Icu, biar spesial buat saya. Bapak ini kan motor sport, Mas. Enggak apa-apa, ini saya pegangan di pundak. Oh, iya. Hati-hati loh, Cuk. Ya, berikan dulu. Oh, mari Mas Parwoto. Hati-hati loh, Cuk. Bawaannya. Iya. Iya, bareng-bareng. Thank you.
aman, Mas Bulan. Atur, ngerti penah ini lebih negas yura pol-polan. Menggara ya siapan, cuk. Waton dengan rasanya, mak ratap-ratap ini. Mangsanya ini galon. Bonceng kisah senengnya diwe, ha? Tuhan, untuk belok, untuk menukik, wah bisa tajam sekali. Ini gak menggok piye toh ji. Isoreh ini. Pamer kilo ning dalan. Ning. Ning sirkuit wae nek ngene iki. Nek aku dicolak wak peletok toh ngene iki. Kalau menggunakan motor sport yang 3000 cc ini. Tapi dilirik sama cewek-cewek. Tuh. Itu seperti cewek-cewek yang suka dengan motor ini. Kita lihat, lihat, siap. Eh, Mas Cuk, Mas Cuk, maaf Mas Gere. Iya, enggak apa-apa. Sorry, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, untung cuma dada saya yang tadi natap, enggak apa-apa. Oh, Gere agak melamun tadi. Enggak apa-apa. Maaf loh Mas. Iya, enggak apa-apa, saya juga kaget. Maaf. Lanjut lagi ya. Iya. Mari. Ini memang berarti aku toyo. Ngerim jatuhnya apa ini? Maka ini kok dekat, ha? Eh, aku rasa nahan sabar. Tak sikup ingin rasanya. Tur. Aku ngelingi parwoto. Tak jaga jarak wae. Mesti dek seneng nempel-nempel. Untung tak jatuh. Tapi tumben. Mas Gel itu tidak timperamen begitu. Oh, mungkin tadi karena tidak sengaja. Atau memang mungkin dia sudah berubah ya? Dia tak pernah lagi marah-marah denganku. Bahkan ini sangat-sangat sopan. Oh, atau aku coba main lagi saja. Maaf Mas Gele. Iya, enggak apa-apa. Tadi itu ada kucing. Iya, saya juga lihat enggak apa-apa, saya sudah pegang anu kok footstep kok. Jalan lagi? Iya. Tidak apa-apa kan tadi? Enggak apa-apa Mas Cucu. Saya nyaman kok. Heeh. Iya. Mari ya pelan-pelan saja ya. Iya. Monggo. Sikat mawon. Tidak ada kucing. Kita kan ke Condong Catur ya? Iya Mas. Mas Gele tahu daerah Condong Catur tidak? Ya tahu-tahu dikit lah Mas. Nah, ini kalau dengan bandara sebelah mananya ya? Mula kumung ini. Bandara Condong Catur ke kapuan. Bandara pindah Condong Catur. Mengurai suang ini. Jian. Bandara ini resowi nangun kok dengan Condong Catur. Bandara kastuk sama. Terus kita esok tekan kalasan tau ini gigi. Aduh toh, terus tekan ganti warna klaten loh ini gigi. Karena yang jimbong kok ya gigi. Mas Gele? Iya Mas, ah. Kok sepertinya kita harus putar balik ya? Gak apa-apa Mas, memang sepertinya arahnya salah. Tapi tadi memang, ya udah gak apa-apa, mungkin Mas Cucuk pengen manasin motor. Nah itu kan sudah lama di jalanan. Iya. Jadi ini nanti kita lewat jalan tikus saja ya. Iya, gak apa-apa Mas. Saya ikut Mas Cucuk aja.
sudah hafal kan Mas Ijo? Oh, sudah hafal sekali. Ini tadi kan bandarnya di kanan jalan kita. Uh-uh. Jadi nanti kita masuk sebelah kiri, lalu ke kiri lagi, sampai. Iya Mas Ijo, saya derek Mas Ijo mawar. Iya, iya, iya. Maaf lo ya. Nggak apa-apa Mas Ijo. Iya. Kita lewat jalan tikus ya. Iya. Oh itu, bisnya itu. Iya, Mak Tratap saya. Nek ketamblok bablas kita, Mas. Iya. Iya. Bisnya tuh ngawur ya. Untung ya, kita masih selamat, Mas Ijo. Iya, gak apa-apa. Orang kita dari kanan aja tiba-tiba ngiri kok, Mas. Bisa yang jenwaton. Iya. Kita lihat sini ya, Mas, ya. Iya, Mas. Berhenti ya, kenapa? Nganu, sebetulnya saya itu akan janji untuk menelpon Pak Boto begitu. Oh, anak zaman sekarang kalau mau telepon-teleponan janjian ya. Iya. Mas Gili tunggu di sini sebentar ya. Iya, enggak apa-apa Mas. Tak menelpon di sebelah sana itu? Ya, enggak, monggo. Di penak kemawon. Iya. Mas Gili tahu satu dulunya di motor saja. Ini saya standar sampingkan. Iya. Ada kakinya saya angkat. Sebentar ya? Iya. Iki rasane ini. Kecahan lampu posonan. Ditinggal nonton bal-balan ingat kakak. Jauh di gabur ring motor diwing ini, ho. Mangsanya aku gaburan. Diwe ini gini. Perlem tunjuk motor. Sikile pada nyambruk-nyambruk tutup nanti ya. Murep-murep, re. Buat tempatan ini saya mau piye. Saya kena dengan gas diwe lah piye. Motor larang ini. Cepat lah saya jalan patah nanti, guys. Maneng gelempang. Halo, Wood. Halo, Bejo. Di belah mana, Wood? Lu, aku kan mau tak kei kartu nama. Maksudnya, kalau dari posisi aku untuk ke tempat itu berapa lama lagi? Ya, Mbok, aku neng di. Ini tuh sebentar. Ini aku di Imbu. Lho. Piye to, Cuk? Lah kowe iki ning ndi? Kowe ngerti condong catur ora? Ini di mana ya? Sekitarmu apa, Cuk? Candi. Kowe tekan Prabanan, Cuk. Itu jadi Prabanan. Wah. Lho. Piye to iki? Kowe iki arep arah ning ndi? Kok iso tekan Prabanan? Sing alamat travel iku kan ning Condong Catur. Kalau dari Prambanan lewat mana? Yo bali. Kowe teko Prambanan kuwi, kowe bali. Ke arah Zuza. Lah iya ta iya. Ih bocah. Terus kowe ngetutke tekan kowe lurus terus tekan ketemu ring road. Nah, kowe kan meneng Congcat. Loh, Congcat itu Congcat. Kowe jangan meneh kowe. Ya tahu, itu kan utaranya Gizen itu kan? Lah ya lah kowe ngopo tekan Prambanan? Ku tak bilang sih kalau Congcat itu adalah Congcat begitu. Itu yang dekat rumahnya Laras itu kan? Heeh. Astaga, ya sudah. Cuk. Ya. Oh, tak kira wis dipateni ini. Mas Gili? Iya Mas, sudah selesai teleponnya. Maaf ya, lama? Enggak Mas, enggak apa-apa. Cuman tadi kan mesinnya nyala. Nah, ini buku saya udah panis deh. Oh. Wah, iya. Maaf. Enggak apa-apa Mas. Yang Mas yang mana? Ini. Iya. Oh iya, panas ya. Panas sama si Cok pupunya? Mana? Oh iya, panas sekali. Mas, atau saya carikan
balsam atau minyak kayu putih begitu? Oh, nggak usah Mas Icuk. Nanti kalau kena angin tambah panas ya. Tapi apa ini? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Udah saya tahan, nggak apa-apa. Maaf loh Mas. Nggak apa-apa Mas Icuk. Tenang, tenang. Semua bisa diatur. Iya. Sebenarnya saya mau naik dulu. Iya. Saya tak mundur dikit ya. Iya. Sudah Mas Icuk ya. Iya. Ini kita putar balik kita Mas. Oh iya Mas, kenapa sama Mas Icuk? Intinya dari itu kita ke Concar. Ternyata Curung Cerung itu Concar. Parwoto sih tidak memberitahu. Ya mungkin memang kadang Mas Parwoto itu kalau ngasih tahu terlalu halus ya, jadi malah kurang jelas. Ya itu Parwoto itu tak memberitahu kalau Concat itu udah Curug Catur. Iya, kadang memang Mas Parwoto itu salah kira ya. Kenapa? Ya, suka salah kira gitu loh Mas Icu, ya kan? Kenapa? Lurus mawan, Mas. Tunggu rata, Mas. Ibu seorang hati itu Concat itu udah Catur. Puluhan tahun udah ada yang ucu. Nanti ngake. Tonton ratu. Iya ini kesehatanku ini. Pantas sih omong. Tengok tangan. Tengok tangan. Kepulah so. Sebenarnya cilokoi ini kiki. Mungkin Gusti pengen cikgu sabar aku. Aku kutu sabar. Aku itu sesuatu yang ini karena ini. Ustazah, ini aku ngerti. Nggak ingin salah. Aku yang orang-orang yang baik. Begitinya, Tole. Mas Gili? Iya, Mas. Ngomong-ngomong, tadi Mas Gili sudah tahu belum kalau kita tuh akan tersesat begitu? Saya nggak tahu, Mas. Saya nggak ngira. Jadi kok tiba-tiba tersesat, ya udah nggak apa-apa, yang penting kan sama Mas Icu berdua gitu loh. Iya betul. Aman. Saya juga kaget ternyata Concat begitu. Iya. Orang di peta itu juga cuman tak jengkal ya Mas ya. Betul. Tahu gitu kan tadi tahu usah belok kanan ya. Iya. Kok saat ini aura bakal pikiran udah meneh. Pula Bali urapku dicatokkan ini. Mas, jajan. Kita ewas pangkuru deh injen. Orang kami. Pihan urapku ero deh ini Frank Fokosa. Iya, aku jauh-jauh. Kenapa Mas Icu? Aduh, kaget saya. Mohon maaf Mas Gili. Kenapa Mas Icu? Ini kok kita sudah di Jombor ya? Concat itu bukan ke... Oh iya, ini Jombor Mas Icu. Ya sama sih, ada terminalnya. Oh iya, terminal Concat ya? Iya, nggak apa-apa lah. Paling cuma berapa ratus meter kan dari sini. Astaga, berarti kita kebebasan. Iya Mas Icu. Ya ampun Mas, maaf sekali Mas ya. Maaf Mas, saya ngeremet kasnya Mas Icu ya. Berarti kita putar balik ya berarti ya? Putar balik aja Mas Icu, gak apa-apa, mumpung masih sore. Maaf loh Mas. Iya. Sebentar. Pelan-pelan Mas. Truknya tuh loh. Iya, oh kegeden ya Mas ya. Bosok ya, truknya tuh gak lihat. Yang kita yang tiba-tiba yang mendadak dari kiri ke kanan gitu Mas Icu. Mona ya Mas, wah jadi dari lama lagi nih. Nggak apa-apa Mas Icu, orang saya tuh sabar. Iya. Ini Mas Icu.
terminal Tuncar. Wah, iya betul. Alhamdulillah. Matur suwun Gusti. Ah. Gimana, Mas? Iya, iya, benar terminal Tuncar ini, Mas. Kita Tuncar ya. Mas, ini mananya ya, Mas, ya dari terminal ya, Mas ya? Sebentar. Mas, si Bintek. Kalau timur itu arah kemana ya? Ini berarti timur kita ambil karena aja mas dari wateringan ini loh. Oh, itu timur ya? Iya mas. Oh baik, sudah dekat berarti. Ini kalau ke timur terus berapa jauh lagi ya mas Yejo? Ini kan dari Biringin Terminal Concet ke timur 20 kilo. Nah, usuk gila misalnya mas. Nah itu balik ke Tandi tadi mas. Ketandi tadi itu loh yang dikiranya Concet itu loh mas. Gusti. Nek badhe maringi pancoban ya ora kok ngene iki Gusti. Iki apa banget uripku ngene iki. Iki menungso buta. Mas? Iya, Mas. 200 meter. Oh iya. 20 kilo kita turing lagi Mas Ido. Iya. Maaf lho, enggak apa-apa Mas Ido. Iya. Bentar, ini 180, 190, nah ini 200 meter ini mas. Mas, mana mas Icu? Kok nggak kelihatan ya? Oh itu. Ruko, Tour and Travel begitu. Oh iya, benar mas. Itu pintunya tertutup seperti itu? Apa karena sekarang sedang puasa ya? Ah, nggak tahu ya mas Icu. Padahal, iki rumah makan kan Icu? Nek poso yo tutup ono. Terus lek tiket yo di batal ngono cuk. Eh? Tong ora iku cuk. Atau aku cek dulu saja baby ya. Ya udah monggo Mas cuk. Iya, heeh. Sebentar. Iya. Oke, kita turun di sini saja. Iya, saya di atas motor aja enggak apa-apa. Iya. Sebentar ya, Mas cuk. Ya, motornya mau dimatiin enggak? Oh iya nanti oh. Saya takut tuh punya lecet. Sebentar. Sebentar saya ceknya dulu ya. Iya saya tunggu Mas Icu. Ini buta huruf kata bocah ini. Rangenya pendidikan kata ini. Maksudnya tulisannya abang tutup ya. Ini dicek. Mas. Sini mas. Ya mas gimana mas. Mas ini Tour and Travel-nya udah tutup ya mas ya? Udah tutup lah, udah sore kok. Kalau buka lagi kapan ya mas ya? Menurut jadwalnya besok siang. Terima kasih banyak ya mas ya. Mas. Ya gimana mas? 2000! Oh iya. Oke, ya. Moga mas. Yo, mari. Oh, tenang toh, tutup toh. Ejo! Ya? Mereka! Sebentar, ini aku akan menduduk orang sah! Ini sepertinya di dalam ada orangnya deh! Rana, paling mengguceng! Rana, tak ada sih! Bagaimana? Sebentar! Itu ada aku saiki, eh! Tuk ada aku! Begitu, stop! Sebentar! Tadi tuh aku lihat, di dalam itu ada orang begitu! Tuh! Kok seperti ada orang? Mas? Mas, halo? Mas? Kamu empat gue lagi? Si pengengel, tenang. Astagfirullah. Mas, kamu orang gitu. Loh, kok enggak tuh? Mas Gili? Wah, Mas Gili kok di tanah, kok duduk di tanah, kenapa? Mang Samuel kembang pasar yang lemah. Ini. Kayak tutup, urusannya abangnya lo dimake. Kayak spellingnya deh, T-U-T-U-B, tutup. Tapi kan masih jam segini. Aku mau setakon tukang parkirnya cok. Wes tutup, sesok meneh buka aja awan. Di jalan udah terang ewu nih. Iki aku harus balik cok. Aku kudu mangkat sesok-esok. Penataran debu saja sesok-esok. Kau paham ora? Wah, kok bisa ya? Aku emang tidak tekan kalasan barang, tekan Prambanan,
Mbok kiroi karya wisata, ha? Kok dhewe editor ngono kuwi. Wes. Ah tak bali dhewe. Jangan begitu. Aku antarkan saja. Ora perlu. Ngaku ndo sikit. Adeli, jadi aku pulang saja tak apa? Yo, ada aku siap yang lemah, rapopo. Ya sudah, pulang saja. Sudah tutup, Bud. Apa nih yang tutup? Itu tour and travel ya. Wala salah. Lekat mau i. Kita kan ngomong jam piro. Ya, bibir pas saja yang lalu. Malah sudah tutup. Ya, pulang. Sewong kue yang nggak gua acara keblasuk barang kok. Ya, kau sih tak bilang kalau condong catur itu adalah cuncet begitu. Kue ke singkatan ya, Cuk. Condong catur disingkat concat. Nah, yuk, Mas Galendi. Mas Galendinya juga pulang. Oh, belum sampai ya? Loh, maksudnya piye toh? Tadi itu Mas Galendi itu akan pulang jalan kaki begitu. Ki piye meneh? Lah terus kowe teko concat ke Bali dhewe rene? Betul. Jahat ya. Ayo kowe. Lupit iki. Mau mangkate bareng mau loro kok njuk mule dhewe-dhewe. Mungkin dia sering membutuhkan untuk sendiri begitu, Bos. Ulang tutup malah dia marah-marah. Loh. Lah yo mok bonceng ke tekan kene meneh to cuk kudune cuk. Wah kowe iki jan. Dek piye dipethok kono? Ya uga, dia itu tak mau aku boncengkan begitu. Malah akan jalan sendiri, Bos. Lah yo kuwi mergone mangkel mesti karo kowe. Kono cuk, diparani cuk. Sama kau. Kok karo aku? Mas Gali itu kalau dengan kau pasti sopan begitu. Aku kuwi kok mesti ono sing kleru mesti mergo tumindakmu mesti. Tidak, Mas Gali saja yang baper. Ya kono cuk, dipethok cuk. Wes kono ge dipethok. Ah, tamu. Engko nek orang itu bis yuk piye mulie. Aku jemput aja sendiri. Loh. Kan kowe mau sini ninggal. Kau cepet dong. Kau usah aja. Wes karo aku yuk. Ayo. Kowe aduh masih. Coba kulain jeruk terminal. Oh, tak ada, Wak. Lepas ini mau tinggal nih, gitu, Cuk. Kenapa? Mau ini mau tinggal nih, di? Kenapa? Ih. Mau tinggal nih, di? Ya, di travelnya itu. Dengar lebih travel mau. Betul. Lepas saya kira ada, kok. Berarti ini mungkin melaku. Ayo ditelusur. Coba kono kuwi. Ah.
Ayo. Ribet banget sih. Kowe iki sing ribet. Nganggo acara ditinggal meneh. Anake wong tinggal tengah jalan. Gimana? Oh. Yo. Ya. Nek jenenge goleki wong kuwi ora njuk ngebut. Alon. Ini kan motor sport. Ngerti nek iki motor sport. Ya mesti yayaan mau ning dalan. Selamat. Wis apa, Cuk? Tukang parkir tadi. Itu tadi minta 2000 dari Mas Galih lho. Lah apa? Minta lah, Mas Galih kuwi 2000. Ayo, mbok menawa dhek ngerti takon wae. Cepat-cepat teman-teman. Mas. Ya, gimana, Mas? Mas. Sudah lama menjadi tukang parkir, Mas. Ya, lumayan lah. Setengah hidup saya, Mas. Kalau puasa begini, omset turun ya? Aduh, yo rame, no. Apalagi menjelang lebaran seperti ini. Banyak yang kesini beli tiket pulang lebaran. Oh, kira-kira banyak. Satu motornya saya naikin tarifnya jadi 20.000. Nah, kalau cuma sekedar bertanya, tetap 2.000. Kalau parkir 20.000. Wah, kesimpatan berarti ya? Ya. Cuk. Ya. Hei. Jawab. Begitu aku nopo. Oh iya. Ini kan membangun hubungan terlebih dahulu begitu. Alah, suen. Gue takono, mau Mas Galih melakukan yang di... Iya. Mas, tadi temanku itu jalan kaki ke arah mana? Teman yang mana ya, Mas? Yang tadi aku boncengkan. Nah, itu di belakang Mas ada yang dibonceng. Bukan yang ini. Yang sedikit lebih tua begitu. Yang tadi memberi kau 2.000. Yang ngasih aku 2.000 banyak ya, Mas. Tapi sebentar. Ini Mas mau nyari informasi dari saya. Nanya ke saya. Betul kan Mas yang tahu? 2.000 dulu. What? Kok ada 2.000? Hah? 2.000? Oh no. Sini. Gua apa? Ini nanya sama Masnya. Cepat. Tiap satu jam harga naik. Nih Mas, 2.000 nih. Ya, gimana? Timanku tadi di mana Mas? Ah, itu tuh lo Mas. Ke arah sana itu tuh. Tuh. Mana. Tuh, itu lo. Tuh. Lihat tuh. Di. Tuh. Ayo ke situ cepat. Mas, terima kasih banyak ya. Sama-sama. Bentar. 2.000. Lagi nonton buat ketemu. Bos kok ada 2.000? Ah, opor. Yo. Nih, terima kasih ya. Jangan mbak, 2.000 loh. Untuk gak jadi 20.000. Lumayan loh 20.000. Bro, agak disusun aja. Tadi sebelah mana tadi ya? Loh, aku mau disusunnya di. Tuh, tadi di sana ada. Tapi kok sekarang sudah tak kelihatan? Ayo, paling melaku aja cepat disusun. Mandek, kita tinggal saja. Ini nanti kita disuruh, Sol. Mas, agak leh. Lah kok malah melaku lho. Ngeten nggih Mas Parwoto. Kulo niku sampun sabar nggih. Pun dijak muter-muter mu penggang, set kok gangsingan. Entuk tiket. Ora. Tadi itu tour and travelnya udah tutup. Gini tutup lah, gisi sok sakit toh mas. Dia nyon ngapunten, bok bile wau niku.
ngajak acara ke Blasuk. Ngeten mas, kula kan benjing, enjing, harus sudah sampai di Banten. Acara tidak mungkin mundur, ya kan? Saya sebagai ketua panitia, atas nama keluarga, ya nggak mungkin telat, ya kan mas? Rencangnya jenengan iki lho. Aduh, kok dia menuding-nuding aku? Ya, ini gara-gara kamu, Cuk. Aku ini, anulah. Jaluk ngapura lah. Lu kok jaluk ngapura? Kamu minta maaf sih tuh. Ya mas gali lah. Loh, ini kan gara-gara kamu tadi pakai acara nyasar. Gak apa-apa cu. Kena-kena kuih jaluk ngapura sih. Ben rampung masalahnya, ben clear. Engkau baru kuih golek tiket bareng-bareng. Apa sih susahnya jaluk ngapura lah? Ya apa? Ngomong-ngomong dulu. Mas, saya minta maaf. Rampung titik selesai. Mas, saya minta maaf. Ya Allah, ya bu. Cepet. Eh, ngomong. Mas, kali. Orang kan gue getak, cu. Nadanya di dunke, nih. Mas, kali. Tuh kan, Mas Gali nya masih mana, slow. Mas Gali, nyuntuh lo, Mas. Icuk sudah sadar sama kesalahannya, ini mau minta maaf. Tolong direspon dengan yang lebih baik gitu, Mas, mungkin. Ayo, rapopo. Tapi ini sesuatu aku rasa balik tekan Banten. Iya, Mas. Minta maaf, Mas. Iya, Mas. Tadi itu salah saya, loh. Saya juga minta maaf udah ngerepotin Mas Icu, ya. Ah, tak apa. Tadi itu, sampai kebelasuk-belasuk. Apa, Mas, ini pengalaman, ya. Biar besok-besok lagi bisa nggak kebelasuk lagi, ya. Iya. Cuk, salaman, Cuk. Maaf, Mas. Iya, saya juga minta maaf. Kalau ada salah-salah, ya. Nyuri aku minta samudra. Pak Sami, yang sebetulnya kurang ajar. Jadi besok Mas Galih itu harus nyampe di sana jam berapa, Mas? Kemungkinan jam 8 pagi sudah harus sampai, Mas Nji. Nyari di mana ya tiketnya ya? Coba, yuk, neng terminal Jombor, yuk. Ke terminal Jombor saja kita, Mas. Enggak apa-apa sih. Tapi nanti merepotkan enggak ya? Tidak, Mas. Enggak, betul. Santai, Mas. Awak itu? Lu Jo, awak itu apa? Aduh, Mas telon iki, goncengan telon. Iya, oh. Iya. Bih gitu. Ah, ya, apa-apa. Yang di depan, di tengah, di belakang? Mas Galih wes yang ngarep, Cuk. Oh, betul. Mas Galih kok di depan? Pada waktu di belakang, aku yang menyetir begitu? Jos, sip, setuju. Mangkat. Mari, Mas Galih. Tapi kan, masuk saya di depan. Oh, enggak apa-apa, Mas. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ini yang penting kita nyampe Jombor dulu. Iya. Juga di depan saja enggak apa. Biar pada waktu di belakang enggak apa-apa, enggak apa-apa. Oke saja begitu. Iya, udah. Ayo, lagi. Moga-moga. Iya, iya. Alon-alon lucu. Iya, iya. Cuk. Iya. Untuk bentar-bentar. Supaya tidak tutup lagi, Wo. Ini ngerasa bantar-bantar. Nyamanya di bunceng telur. Masih, Cok. Kayak nyalan lagi. Tenang. Cuk. Alon-alon, Cuk. Ini motor Cipor. Alon-alon, Cuk. Alon-alon, Cuk. Ini kita ngintir waktu. Ini masalah, Cuk.
Lah kaca muda, kos-kosan gaya. Ketawa aku tak tahu, kok bisa begitu. Nantikan kembali kehadiran Icuk di Marmata, Parwoto Sardi, dan Brahmana Danu dengan lika-liku cerita yang semakin pelik, membahana, penuh kontroversi. Iya, dengarkan kos-kosan gaya. Bukan kos-kosan yang lain. Bukan.